yang tentunya gurau di sini ya, gurau-gurau yang sangat-sangat tidak pantas. Sementara ada cerita-cerita yang menyenangkan, cerita-cerita yang membuat kita bahagia, tersenyum, tertawa. Itu bisa diukur sejauh apa. Ya, tapi kalau kemudian isi ceramah dari awal sampai akhir hanya lelucon, ya apa bedanya dengan ketoprak atau komedi? Undangan tertulis pengajian, undangan tertulis ceramah. Barokah yang diberikan adalah barokah seorang muballigh, tapi isinya lelucon, komedi. Bagaimana ini? Dipertanyakan, dia makan dari rezeki yang untuk apa?